Kegiatan penyemprotan disinfektan ini digelar secara serentak di sejumlah titik dan lokasi strategis di Kabupaten Klaten. Kegiatan yang dipimpin langsung Bupati Klaten Sri Mulyani ini diikuti 70 petugas dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, PMI, Pemadam Kebakaran, SAR, Orari, Dinas Kesehatan, dan sejumlah relawan. Penyemprotan diawali di lokasi Masjid Al-Aqsa sebagai rangkaian antisipasi dan pencegahan penyebaran virus corona atau dikenal COVID-19 di Kabupaten Klaten. Bupati Sri Mulyani secara langsung ikut terjun dan melakukan penyemprotan di sejumlah titik penting di dalam dan halaman masjid. Penyemprotan diawali di lokasi Masjid Al-Aqsa sebagai rangkaian antisipasi dan pencegahan penyebaran virus corona atau dikenal COVID-19 di Kabupaten Klaten. Bupati Sri Mulyani secara langsung ikut terjun dan melakukan penyemprotan di sejumlah titik penting di dalam dan halaman masjid. Penyemprotan juga dilakukan di sejumlah fasilitas publik termasuk sekolah, puskesmas, kompleks Pemkab, hingga Terminal Insinyur Soekarno. Bupati juga sempat melakukan interaksi dengan para pelajar yang tengah melakukan pelajaran secara online. Pasca merebaknya virus corona di tanah air, aparat sipil negara ASN di Kabupaten Klaten dilarang melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Sementara itu, di Kabupaten Klaten tercatat 31 destinasi wisata mulai dari wisata Bukit Sidoguro, Umbul Omec, hingga Joglo Tumiyono, Ngeranggan Bayat ditutup untuk sementara. Kegiatan hari ini kami pemerintah daerah Kabupaten Klaten bekerjasama dengan PMI, ada juga dari Dinas Kesehatan, ada juga dari BPBD, juga dari Bapak Dandim, ada juga dari perwakilan dari Bapak Kapolres, dan seluruh relawan Kabupaten Klaten yang hari ini akan menyemprotkan disinfektan di 10 titik. Kami mengawali titik pertama adalah di Masjid Al-Aqsa. Kami sudah menyemprot di semua lokasi atau wilayah. Kalau besok pagi akan dilaksanakan tentunya sholat Jumat. Insya Allah tempat ini sudah steril, sudah aman. Sementara itu, hingga saat ini di Klaten sendiri belum ada warganya yang terjangkit virus corona. Diharapkan dengan antisipasi sekaligus perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS ini menjadi penting, sehingga semua masyarakat akan terhindar dari segala penyakit termasuk virus corona. Dari Klaten, Saiful Effendi, iNews melaporkan.